Pakar hubungan asli Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar ikatan cinta, Inul Daratista beri kesaksian. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo semenjak tenar di sinetron Ikatan Cinta kerap jadi sorotan. Pedangdut Inul Daratista pun beri kesaksian. Munculnya sinetron Ikatan Cinta kerap membuat pemirsa baper, terutama terkait aksi Aldebaran dan Andin. Bahkan, tak sedikit fans yang menduga ada hubungan terlarang antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Rupanya, Inul Daratista menyadari sejumlah tuduhan terkait hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Inul Daratista yang akrab dengan sejumlah pemainnya dan beberapa kali menyambangi lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta mengungkap fakta apalagi baik Arya Saloka maupun Amanda Manopo, keduanya sama-sama sudah memiliki pasangan hidup di dunia nyata. Hal ini diungkapkan Inul Daratista saat berpose dengan Rara Nawangsih, si pemeran Sofia, ibu kandung Andin dalam Ikatan Cinta. Dia menyebut, hubungan asmara Arya dan Amanda sebenarnya cuma terjadi di dunia sinetron Ikatan Cinta. Disebutkannya, Arya dan Amanda hanya memainkan perannya sebagai Mas Al dan Andin. Inul Daratista soal Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta.jpg. Capture kolase Instagram @inul.d. Inul Daratista soal Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo semenjak tenar di sinetron Ikatan Cinta kerap jadi sorotan. Pedangdut Inul Daratista pun beri kesaksian. Munculnya sinetron Ikatan Cinta kerap membuat pemirsa baper, terutama terkait aksi Aldebaran dan Andin. Bahkan, tak sedikit fans yang menduga ada hubungan terlarang antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Rupanya, Inul Daratista menyadari sejumlah tuduhan terkait hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Inul Daratista yang akrab dengan sejumlah pemainnya dan beberapa kali menyambangi lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta mengungkap fakta. Bahkan dia tak malu mengakui jika dirinya ikut baper dan terbawa suasana dengan jalan cerita Ikatan Cinta. Sementara itu, dikutip dari akun Instagram Inul Daratista, Inul tak lupa untuk ikut menyoroti gosip soal kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Inul Daratista tak menampik jika kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap membuatnya baper hingga dibuat tergila-gila. Namun, mengingat hal itu hanya sebatas akting, Inul Daratista dengan tegas meminta para fans sinetron Ikatan Cinta tak terlalu dibutakan oleh jalan cerita Ikatan Cinta, wis ojok, jangan, julid urusan kedekatan Mas Al sama Andin, namanya juga akting, kata Inul Daratista, alih-alih membuat onar dan merugikan kehidupan Arya Saloka dan Amanda Manopo di dunia nyata, Inul Daratista menyarankan agar netizen tak usah menonton sinetron Ikatan Cinta hanya untuk menghujat. Nek gak syukak jangan ditonton repot amat seh, ujar Inul Daratista. Inul Daratista pun berharap para penonton bisa cerdas menikmati karya milik Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tak pelak unggahannya ini menuai berbagai reaksi dari netizen fans Ikatan Cinta. Mereka pun setuju dengan pendapat Inul Daratista tersebut.